Kali ini, Taika mau review mainan baru. Yuk kita unboxing oven deck Getra tipe RFL12SSGC. Oven ini memiliki spesifikasi voltase 220-240 volt, bahan bakar utamanya adalah gas LPG, daya listrik 100 watt, kapasitas oven 1 deck 2 loyang 60x40 cm. Taika mendapatkan 2 loyang dari tokonya, bonus temperatur 30-300 celcius, material stainless steel, berat 80 kg, dimensi dalam cm 131,5 x 82 x 64,5. Untuk harga pasaran saat ini berkisar di antara 7,7 juta sampai 9 jutaan. Yuk ikuti terus channel Taika Kurnia. Saksikan hasil karya Taika Kurnia menggunakan oven Getra. Coba lihat loyangnya ya. Nah, ini. Oh, berarti manjang gini ya? Dua loyang gini ya? Ini ada dua loyang. Itu buat apa ya? Enggak tahu, ini buat belakang. Hah? Oh, buat yang belakang. Ini kartu garansi. Aku yang. Oh, ini dua. Ini mau diapain dulu? Oh, dirakit. Oke. Yang itu ya, yang. Apa itu? Oh iya. Itu ya. Itu buat. Masangnya gimana tuh? Asapnya ya? Ya, terobong pak. Pembuangan hawa panas dalam. Kemarin habis nginstal di mana, Mas? Kalau kita nggak setting ya nggak bisa nyala pak. Ini bisa buyar, warnanya bisa seperti itu. Ya bisa setting yang mana sih mas? Ini pak, nanti bapak kalau mau setting. Ini bapak geser ini. Bapak kendurin dulu, bapak geser ke atas atau ke bawah. Nanti kalau misalnya nggak nyala. Yang ini ya? Ya, iya. Ini. Nah ini. Di videoin aja ya. Di videoin. Ini. Nanti kalau misalkan mau bapaknya pengen nyetir sendiri, kalau apinya nggak nyala, apa apinya kurang pas, kalau anaknya kebesaran, tinggal geser ini aja. Digeser ini sekalian dilihat apinya. Posisinya udah bagus belum apinya, Pak? Udah biru apa udah rata belum gitu. Kalau udah biru, udah rata, udah. Di mana posisinya pas biru di sini ya, tinggal ke sini. Oh. Gitu. Sama yang bawah juga. Ini tidak kan, tidak woman friendly ya. Iya, takutnya kan Bapak nanti nungguin teknisi kan lama, bisa 3 hari, 2 hari, takutnya lagi
senam bisa setting sendiri. Seringan sih yang ini. Tapi sekarang saya setting api bawah. Iya. Nah, itu api, api atas. Siap, ya, maaf. Hawa yang di sini. Keluar apanya? Asapnya. Hawa yang di sini. Oh, hawanya yang di dalamnya. Asapnya lah ibaratnya. Kalau itu nggak ditarik apa efeknya? Hawanya di dalam. Jadi itu berfungsi buat bikin kue. Kalau itu nggak ditarik, hawanya di dalam tetap di dalam. Karena tertutup. Karena di sini ada lubang. Nah, lubang itu kalau tidak tarik, nanti lubang itu kebuka. Oh. Jadi, hawa ini keluar dari cerobong itu, Pak. Oh iya. Itu, oh iya, itu cerobong ya yang bawah. Iya. Oke. Jadi udah kalau dimasukin pandan gitu, ngopan keduanya udah nggak bau lagi. Bau, misalnya. Kalau misalnya masih bau, tambahin aja dengan pandan. Lagi, oh. Biar kedua. Ini nggak usah lihat yang bawah ya, Mas. Nggak usah, Pak, dari sini, Pak. Kalau yang bawah itu nggak bakal bisa lihat. Dari sini aja, Pak. Coba sini kita cek, kita lihat. Oh. Apinya udah rata apa belum? Ya udah nanti kalau Bapak pakai ngeting sendiri. Oh iya, yang bawah dari sini lihatnya. Kalau di atas kan dari dalam tuh, catat. Dari depan. Oh, ini batu tutupnya ya? Iya. Nah, ini untuk setting api bawah, bisa lihat dari lubang ini. Ini untuk api bawah, kemudian ini untuk api atas. Oh, nggak boleh kena air. Kirain ya, saya suruh naruh air di situ. Air sapunya ini kan bolong-bolong nih, sengaja emang biar sirkulasi si elektronik ini. Oh, bahaya dong ini di sini ya. Iya, takutnya kalau bocor apa adiknya itu naruh air. Iya. Oh, yang jelas di situ jangan kena air, jangan naruh air aja ya. Terus kalau ngebersihnya pakai lap kering dalamnya. Oh, dalamnya pakai lap kering, nggak boleh lap basah. Kenapa, Mas? Bisa karat. Oh, bisa karatan. Oke. Paling kalau nanti habis ngopen, kalau ada sisa kerak-kerak itu paling pakai minyak sayur aja digosok pelan-pelan. Oh, oke. Okay. Minyak sayur ya. Ini yang bawah udah mencapai 300. Jadi biar apa udah mencapai. Ini kan yang bawah sudah maksimal 300, ya. Jadi dia tombol ininya merah. Off. Tinggal yang atas. Merah tadi tinggal yang atas karena ovennya dibuka tadi, dia turun suhunya. Ya. Jadi on lagi ya. Sampai 300. Ini kita lagi setting ke 300 ya suhunya. Jadi kalau mau mematikan, turunkan dulu semua suhunya. Biar aman. Ya. Lalu dari sini. Matokkan semua tombol. Oke. Sama cabut gas. Udah ya? Ya. Cabut aja ya, Mas. Cabut. Cabut gak mati kan?